jadinya enggak ada temennya. Yaudah bertiga aja kita aja. Oke, bertiga. Gua enggak diajak. Yaudah, empat orang ngomong. Ya, yaudah. Tapi dia kan udah. Kita lah. Kita kan udah. Iya, tapi kan gua juga pengen ikutan. Ya udah. Tapi kan kakak kan senior. Iya, tapi kan gua tua doang, gua enggak senior, masih senior aku. Tapi kata-kata lu tadi bagus banget, Kak. Kita nih kata-katanya bingung mau jawab apa. Jangan bismillah aja dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Arafa, Alda, dan juga Jirayu menjadi bagian juga dari Komedian Revolution sebagai host yang akan ke 8 kota. Juga emang. Kita ke Jakarta doang ya? Kita Jakarta doang, studio. Kita di studio, Bang. Tapi emang keliling studionya. Iya, benar. Dipercaya menjadi host. Gimana nih Halda sama Arafa dan Cirayun? Aku senang banget bisa kerja sama adik sendiri sama calon adik ipar. Ini maaf aku nih ikut campur sedikit. Padahal yang pinter Cirayun. Iya. Ini cuma bakal latihan bahasa Indonesia doang. Betawi dikit. Iya. Itu juga bisa Bang David Betawi mati. Iya. Tapi yang sama Arafa kerja sama adik. Iya. Terus enak banget gitu kayak bisa dipercaya kalau yang lain kerja sama teman kita masa keluarga gitu. Iya. Enak gitu duitnya tuh jadi. Dealannya sama siapa? Dealannya sama siapa? Dealannya dia yang ngedealin. Dia aja gue preskon baru dikabarin hamin 1, Kak. Oh. Tapi kan hamin 1 bulan. Hamin kemarin. Bener kan? Tapi gak apa-apa kan kita buat malu juga. Gak apa-apa ya udah ikhlas. Yang enak mah gue dong dapet. Ya karena dia emang jadi senang ya bisa kerja bareng Ade ya. Iya senang banget ya. Lagi kayak nge-host bareng kayak juri-juri ya, udah senior-senior ya. Bisa belajar gitu sama Jirayut juga. Senang jadinya ya kan Jirayut. Kita jadi belajar bersama. Terus ini tuh first time ya kita. Enggak deh gue kedua kali nge-MC. Woi, oke audisi ya audisi. Ya. Yuk, lu kalau sama gue laki dikit yuk. Oh iya iya iya. Gimana Jirayut? Kalau kamu gimana? Abang setelah aku ditanya dulu bentar ya. Oh, iya. Setelah kemarin kerjasama dengan Falcon Pictures untuk film Kang Mak, sekarang menjadi host di Comic 8 Revolution tuh gimana perasaannya tuh? Iya kemana Kang Mak aku jadi peran utama tahu? Iya. Iya munculnya terakhir kan. Orang pada mati semua aku muncul sendiri. Ya kan? Tuh keren kan? Terus apa tadi pertanyaannya? Ada persiapan khusus nggak untuk Jirayut ya? Oh. Ini awalnya aku shock. Ini gimana shock? Shock gitu. Kaget, benar-benar kaget. Kagetnya kayak mana? Kaget. Ayam-ayam gitu loh. Ayam-ayam nggak? Enggak kayak. Gitu aja biasa. Kaget, maksudnya tiba-tiba ditawarin untuk jadi host di acara komika. Iya. Karena aku bilang ke manajerku, masa sih kok aku kan nggak bisa ngelucu, nggak bisa nggak mau, aku kayak nggak pede gitu kan, karena aku ngerasa aku nggak bisa ngelucu, tapi kan nggak apa-apa katanya, kamu bisa gitu kan ya udah sama siapa aja katanya, ada banyak gitu, ada apa juga, ada Halda, ada kakaknya juga gitu kan. Kak Opi, ya ada kakak Opi juga, pokoknya udah, oh gitu ya, terus kata aku kan agak beban ya, takut ya, karena nggak bisa ngelucu gitu kan, ya udah, coba dulu, bisa kamu mah gitu kan, dan alhamdulillah juga dari apa namanya ini, dari Falcon-nya juga percaya sama aku gitu, kalau kamu bisa, makanya yaudah, ayo gas gitu. Kita ayo tangkater kamu ke sini, tapi Jirayut tahu nggak kalau Gilbas sama Awe kakak Ade? Kembar. Bukan, dia kakak adik. Kakak dia sepupu. Iya, dia tuh baru kenal 2 bulan yang lalu gitu loh, kayak jadi temuin dia. Dia itu saudara. Kelihatannya dari Liontin ada berdua. Tuh lihat aja noh. Gilpa saya sama Pak Indro kan. Samanya pakai kacamata. Bohong, ini mah bohong. Udah enggak percaya aku mah. Kemarin aja aku dijebak mulu. Emang Bu, gua yang paling tua. Oh iya. Percaya sih. Oke. Okay. Ya. Siap, tepuk tangan juga buat Jirayut dong. Thank you. Dan juga ada Mas Anji di sini.